Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya di Abang Channel. Seperti biasa, saya akan menemani waktu senggang teman-teman semua sampai di akhir topik pembahasan nanti, di mana dikabarkan Heiko van der Vecken akan segera mualaf. Nah, sebelum lanjut ke topik pembahasan yang lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman semua menonton berita ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Bukan hanya sang ibu yang merestui hubungan mereka berdua ini, warganet juga tak henti-hentinya menjodoh-jodohkan mereka berdua, yaitu Rangga Azob dan Heiko Bender. Salah satunya netizen yang meminta Rangga Azob untuk membimbing Heiko van der Vecken untuk masuk Islam ya guys. Semenjak membintangi sinetron Samudra Cinta dan juga memiliki julukan bucin dan kusut, Heiko van der Vecken dan Rangga Azob semakin mesra. Tak sedikit pula yang menyarankan agar Rangga Azob memboyong perempuan kelahiran 18 Februari 2002 ini untuk menikah. Diketahui Rangga Azob dan Heiko van der Vecken ini ramai dijodohkan karena sinetron Samudra Cinta. Namun mereka berdua berbeda agama. Dan kita doakan saja ya guys, semoga Heiko van der Vecken ini segera mualaf sebelum menikah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, cuman itu berita terbaru dari channel ini. Saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.